Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retasya Aurelia Kusuma. Saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pajajaran angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review film Blood Diamond. Film Blood Diamond sendiri dirilis pada tahun 2006, diperani oleh Leonardo DiCaprio sebagai Danny Archer. Film ini mengambil latar waktu tahun 1999 di Afrika, tepatnya di Sierra Leone. Cerita yang diangkat dari film ini adalah perang saudara karena perebutan tambang berlian. Perang saudara tersebut terjadi karena ada kelompok pemberontak, yaitu RUF atau Revolutionary United Front melawan pemerintah. Kelompok RUF menganggap diri mereka sebagai pembela rakyat karena mereka menganggap pemerintah yang didominasi oleh ras kulit putih akan membuat rakyat sebagai budak dan akan menyerang desa-desa di sana. Namun, tindakan dan aksi yang dilakukan oleh kelompok ini tidak jauh berbeda dengan terorisme. Karena mereka meresahkan warga karena mereka menyerang tentara, menculik anak-anak, dan menyerang warga sipil. Jadi, kelompok RUF ini mereka udah nguasain tambang berlian yang ada di Sierra Leone. Terus mereka ngambil berliannya untuk dikirim ke London, yaitu ke perusahaan berlian milik Van de Kamp. Dan sebagai gantinya, Van de Kamp memberikan mereka suplai senjata. Jadi bisa dibilang bahwa pemberontakan ini ada ikut campur dari negara lain. Jadi karena adanya perang antara RUF dan pemerintah, maka banyak rakyat di sana yang menjadi korban. Ada yang menjadi korban jiwa dan ada juga yang menjadi korban refugees atau menjadi pengungsi. Nah, dari sini, karena adanya banyak korban, maka ada peran organisasi internasional yang membantu mereka saat adanya konflik ini. Yang pertama itu ada Global Witness. Global Witness itu di awal mereka nyelidikin tentang adanya ekspor ilegal berlian. Terus ada PBB yang mengirimkan bantuan berupa UNHCR atau membantu para refugees di sana dan memberikan WFP atau World Food Program, yaitu memberikan suplai makanan selama terjadinya konflik di negara tersebut. Jadi, isu internasional yang dapat diangkat dari film ini, yang pertama ada terorisme, yang kedua ada perang saudara, yang ketiga ada refugees, yang keempat ada ekspor ilegal, dan yang kelima adanya pemberontakan yang diikutcampuri oleh negara lain. Lalu, adanya aspek yang relevan dari film ini dengan tata kelola global, yang pertama adanya pelanggaran hak asasi manusia, karena seperti yang saya bilang di awal, bahwa kelompok pemberontak RUF ini sama dengan terorisme yang meresahkan warga di sana, karena mereka melakukan pembunuhan, penculikan, dan melakukan hal-hal keji lainnya. Lalu, yang kedua adanya refugees atau pengungsi, karena adanya sekian review film Blood Diamond yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.